Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya rasa marah itu datang dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, dan api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Marah itu dari syaitan, innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitana khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api, ya, wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i, dan api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia segera berwudu. Ya, supaya ya padam. Ada orang yang sudah berwudu masih tetap marah, berwudu lagi. Kalau masih tetap marah, mandi besar. Ya, mungkin dia butuh ya istri kedua. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. Yang kedua, idza ghadibal insan wa kana qa'iman fa 'alaihi an yaq'ud. Kalau ada seseorang yang sedang marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ya. Hendaklah dia duduk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Jika ada salah seorang dari kalian marah dan dia sementara berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, kalau rasa marah itu sudah pergi, alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau dia masih tetap marah, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Jadi kalau dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau dia duduk rasa marahnya hilang, alhamdulillah. Wa illa, tapi ternyata dia duduk, marahnya masih tetap ada, falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Ya, ini obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau marah, coba cari tempat wudu, berwudu. Kalau tidak dapat tempat berwudu, coba duduk. Duduk. Tapi kalau masih marah, duduk, hendaklah berbaring. Berbaring di jalan, lagi marah-marah di jalan, berbaring di jalan. Pulang ke rumah, berbaring di rumah. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini obat dari Nabi alaihi salatu wasallam.